Halo, selamat datang di channel Garuda Mas Jaya. Di sini kita akan membuat video perbandingan butterfly 1 yang ada sebelah kiri dan butterfly 2 yang ada di sebelah kanan. Mari kita saksikan ya, pemirsa. Kita lihat untuk bagian depan butterfly 1, di sini sudah ada lampu sein kiri, kanan, dan lampu utama ya. Untuk butterfly 2 ini sama-sama menggunakan lampu utama, lampu sein kiri dan kanan, cuma kepalanya ini lebih futuristik ya. Untuk roda butterfly 1 ini sudah menggunakan ban tubeless ya, dan juga menggunakan rem tromol. Pada butterfly 2 ini sama-sama menggunakan ban tubeless dan juga sistem rem tromol ya guys. Untuk ukuran rodanya sama-sama ya, menggunakan 14x2,5. Ini adalah bagian samping butterfly 1 ya guys. Dan ini adalah bagian samping untuk butterfly 2 ya. Terlihat sama-sama saja ya guys. Ini adalah roda belakang butterfly 1 ya guys. Nah, di sini sudah menggunakan ban tubeless dan juga sistem rem tromol. Dan ini adalah roda belakang butterfly 2, sama-sama menggunakan ban tubeless dan juga sistem rem tromol ya guys. Ini adalah ukuran roda belakang untuk butterfly 1 ya guys, 14x2,5. Dan ini adalah ukuran roda belakang butterfly 2 ya guys, sama-sama ukurannya 14x2,5. Ini adalah tempat duduk belakang untuk butterfly 1 ya guys. Nah, di sini sandaran belakangnya bisa dilepas loh. Dan ini adalah bagian belakang untuk butterfly 2 ya, sama-sama sandarannya yang belakang itu bisa dilepas juga loh, keren banget ya guys. Ini adalah bagian lampu belakang untuk butterfly 1 ya guys. Nah, sudah ada lampu sein kiri, kanan, dan juga lampu remnya juga ya guys. Dan ini adalah bagian belakang lampu untuk butterfly 2 ya, sama-sama ada lampu rem, lampu sein kiri dan juga kanan ya guys, tapi bentuknya ini lebih futuristik ya guys. Ini adalah setang bagian kanan untuk butterfly 1 ya guys, ada terdapat tombol untuk mengatur kecepatan. Dan ini adalah setang bagian kanan untuk butterfly 2 ya guys, ada juga tombol kecepatannya. Ini adalah setang bagian kiri untuk butterfly 2 ya guys, sudah ada tombol lampu utama, tombol lampu sein kiri dan kanan, dan juga klakson. Dan ini adalah setang bagian kiri untuk butterfly 1 ya guys, sama-sama ada tombol lampu utama, tombol lampu sein, dan juga tombol klakson. Ini adalah dashboard untuk butterfly 1 ya guys, ada semacam kantong yang bisa dibuka dan ditutup menggunakan kunci ya.
Dan ini adalah dashboard untuk Butterfly 2 ya guys. Juga ada kantong yang bisa dibuka dan ditutup dengan kunci juga ya. Sekarang mari kita lihat panel display untuk Butterfly 1. Dan ini adalah panel display untuk Butterfly 2. Sudah digital ya guys. Berikut ini adalah cara untuk melepas aki yang ada pada tempat duduk pengendaranya ya guys. Pada Butterfly 2 ini caranya sama juga ya seperti Butterfly 1 untuk melepas akinya ya guys. Sekarang kita coba anti malingnya ya guys. Untuk Butterfly 1 tekan tombol kunci ini satu kali, maka akan mengeluarkan suara ya guys. Nah sekarang kita coba matikan, yaitu dengan tekan tombol buka kunci. Mari kita coba. Nah maka sepeda listrik ini akan berjalan kembali normal ya. Sekarang mari kita coba untuk tombol anti maling yang tanpa suara ya guys. Tekan tombol petir, nah maka anti malingnya juga aktif tapi tidak ada suaranya ya guys. Sekarang kita coba matikan, sama juga caranya yaitu tekan tombol buka kunci. Wow, keren sekali ya guys. Sekarang kita coba untuk fitur anti maling Butterfly 2. Sama ya seperti Butterfly 1 ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba matikan lagi dengan tombol buka kuncinya ya guys. Nah, maka sepeda listriknya menjadi normal kembali. Sekarang kita coba anti maling yang tanpa suara ya. Tekan tombol petir. Nah, maka anti malingnya juga aktif tapi tanpa suara. Sekarang kita matikan ya guys. Tekan tombol buka kunci. Nah, begitu ya. Keren sekali ya guys. Berikut ini adalah cara untuk menghidupkan tanpa kunci. Tekan tombol petir ini dua kali ya guys. Nah, maka sepeda listrik ini akan hidup. Keren sekali. Sekarang kita coba nyalakan tanpa kunci untuk Butterfly 2 ya guys. Tekan tombol petir ini dua kali ya guys. Nah maka sepeda listrik ini akan hidup. Oh keren sekali ya guys. Sekarang kita coba matikan, tekan tombol buka kunci ini ya guys. Oke keren sekali ya. Dan ini adalah ketika saya sedang menunggangi untuk Butterfly 1 ya guys. Dan ini adalah ketika saya menunggangi Butterfly 2. Yap, cukup sekian dulu ya untuk video perbandingan Butterfly 1 dan juga Butterfly 2. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe channel Garuda Mas Jaya ya. Dadah!